Wih, rame nih. Oh iya, HGN kan udah dekat nih. Ada nggak rencana kita buat HGN tahun ini buat guru-guru? Gimana kalau kita buat acaranya yang meriah-meriah gitu? Boleh juga tuh. Tapi kita harus melakukan rapat lagi sama perangkat OSIS yang lain. Kalian nih acara-acara uang nggak ada. Kan ada bendahara, ya kan bendahara? Uang-uang kos OSIS aja sekarat. Kita minta pendapat dari Pak Mirwan. Mungkin ada solusi dari dia. Boleh juga tuh. Kan jadi begini, HGN kan sudah dekat. Bagaimana kami ini ada rencana, tapi uang tidak cukup, Pak. Betul, Pak. Bapak punya saran nggak sih agar HGN tahun ini bisa diadakan dengan meriah? Baik, semuanya, memang HGN itu adalah Hari Guru. Itu sebuah surprise yang kalian berikan kepada guru karena itu hari ulang tahun guru. Bapak ada saran mengenai HGN ini, yang pertama dulu kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Komunikasikan dengan kepala sekolah selaku pimpinan kita. Kemudian bagaimana nanti kalau memang ada anggaran sekolah bisa dibantu, kita dibantu. Kalau memang tidak ada anggaran sekolah, saran Bapak kepada anak-anakku semuanya untuk pengurus OSIS, bagaimana kalau misalnya kita mengadakan kutipan per siswa? Apakah misalnya 5.000 per orang? 5.000 per orang untuk kita berikan sebagai hari guru. Apakah nanti pembelian sepanduknya, kemudian untuk kue ulang tahun, untuk kriteria-kriteria nanti perlombaan guru, dan juga penilaian-penilaian guru yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi saran Bapak seperti itu. Kalau bisa memang harus kita adakan semeriah-meriah mungkin. Terima kasih, mungkin itu menurut saran Bapak. Baiklah Pak, terima kasih atas sarannya. Selanjutnya kami akan menunggu konfirmasi dari Bapak. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada konfirmasi, saya nanti akan memanggil kalian selaku pengurus OSIS nanti untuk menjalankan acara kita selanjutnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Permisi, ya, Pak. Permisi dulu. Jadi kan gini, kami tadi udah temui Pak OSIS. Jadi katanya kita tunggu konfirmasi aja lagi dari dia. Kalau pendapat kalian gimana? Biar cepat dia si tahunya supaya kita cepat dulu untuk mengumpulkan uang dana membuat acaranya, kan nggak lama lagi dia tentunya tinggal beberapa hari lagi. Tadi katanya sih per orang rencananya 5.000. Apakah bisa dari kalian? Kita tunggu konfirmasi dari Pak Okasis, habis itu baru kita ke kelas-kelas dulu. Kita itu ke kelas-kelas atau kita kasih tahu ya sama ketua kelasnya buat disampaikan. Seperti itu bisa juga kita kasih tahu. Kita ya. Sampaikan ke ketua buat ketua kelasnya dan sampaikan kepada siswa yang lain. Tapi kenapa nggak kita adakan rapat asesmen saja? Gimana lagi mudahnya? Kepada saya, boleh kita adakan HGN, tapi secara sederhana HGN-nya, kalau memang ada kutipan dari kawan-kawan kalian, silakan, tetapi jangan dipatokkan berapa seikhlasnya. Ini berapa seikhlasnya yang dikasih kawan-kawan, itu yang kita adakan nanti HGN-nya secara sederhana saja. Terima kasih. Baik. Kami ingin
sebagai untuk mengadakan acara HGN kita nanti. Bagi adik-adik ini berpartisipasi di sini, silakan. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya dari teman-teman sekalian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panas-panas juga deh tadi keliling-keliling terus. Gimana nih solusinya, kawan-kawan? Beli minum bisa kali ya? Minum-minum, uang gak ada. Ekstern uang, jangan aneh-aneh. 20.000 nggak ngaruh. 20.000 kan bukan uang kita. Kalian ini gak bisa nampak uang. Gak apa-apa. Kalian juga yang capek minta. Kalau kita gak ada pada apa-apa. Nah, itu namanya juga korupsi. Kan cuma 20.000 bukan 20 juta. Ya udah Jun. Ya udahlah, daripada berdebat mending kita buat laporan terus. Yuk. Gimana? Udah siap? Hampir. Udah siap? Udah jatuh tadi suaranya. Itu apa-apaan itu sampai 100.000 kertas yang layang? Ah, diam aja, nikmatin aja. Iya, juga banyak kali protes. Itu lagi, lem sampai 150.000. Udah, diam aja juga, lihat aja nanti kita nikmatin sama-sama. Kan kita capek. Kalian yuk korupsi ya? Siapa yang mau korupsi? Orang kami cuma menaikkan sedikit-sedikit pun, nggak nyampe puluhan juta. Apa nih ribut-ribut? Ini mereka berniat untuk korupsi. Kami nggak korupsi, kami cuma naikin coba, sedikit-sedikit. Coba, coba. Kok uangnya segede itu? Kan kalau belanja nggak sampai segitu uangnya. Mereka yang ingin harganya. Oh, nggak boleh korupsi dong. Siapa yang mau korupsi? Bagian kami mengambilnya pun nggak sampai sejutaan. Walaupun nggak sampai sejutaan, berapapun itu namanya korupsi. Walaupun dia sepeser pun, tetap korupsi. Kamu kita ya? Bukan mengambil. Kita kan capek. Kita kan capek. Ini sebagai uang capek kita. Masa kita cuma capek-capek aja nggak dapat apa-apa? Nggak boleh gitu dong. Boleh kan hak kita. Kan hak orang lain. Hak siapa? Kan ini buat sekolah, kita juga kan siswa sekolah, jadi nggak apa-apa, kita kan juga yang ngurus. Betul, tapi itu perbuatannya berbahaya. Apa yang bahaya? Makanya jangan dikasih tahu. Ini, walau yang namanya uang, walaupun sekecil apapun, kita mengambil hak orang, itu namanya korupsi. Saya ketua di sini, kalian memang mau bertanggung jawab? Iya, tapi kan kita capek. Mulai dari perancangan, mengutip uang, mengerjakan, kan kita semua. Apa kita nggak dapat apa-apa? Kita ambil sedikit pun tidak berpengaruh. Iya, apa kamu ingin berurusan dengan kepolisian? Itulah kita satu tim, kan semua orang gak ada yang tahu, jadi bisalah kita ambil sedikit, kita gunakan. Iya, walaupun gak ada yang tahu, Allah mau mengetahui. Udah dicatat kita di dosa kita. Ya udahlah, terserah. Kita gak mana? Terserah. Sudah, gak usah ribut, lihat, sudah, siap.